hebatnya sih pada saat hamil kan diperkosa sama orang berbeda. Pas ketika tahu bahwa saya hamil jangan sakit langsung membabi buta sampai akhirnya meninggal. Tapi bukan di sini maksudnya. Ini seperti ada yang mengantarkan, kayak seperti ada sosok rajanya maksudku yang mengunci si balik ini. Jadi di tempat lain yang dikumpul-kumpul di sini soalnya banyak bukan dari tempat sini. Terus akhirnya meninggal itu? Ya meninggal di sana. Terus ketika di sana ada kayak di sini tuh kayak ini maksudku. Jadi ada sosok siluman yang mencari makhluk-makhluk gaib untuk kumpul di sini. Panas banget di sini mat. Ya karena banyak sekali di sini dan rajanya. Jadi di situ ada kejadian itu apa pak? Kejadiannya sekitar tahun 1968 apa 67. Saya penasaran banget lihat sosok yang ada di sini, tapi karena melihat kesedihan si perempuan itu, jadi saya jadi semakin lemes mas Tuku. Jadi saya semakin sepertinya makin kebawa-bawa. Nah, Mas Ahmad, di tempat ini banyak sekali sosok wanita. Kenapa bisa seperti itu? Saya ngeliat sih yang pengawal-pengawal tadi diperintahkan untuk kayak ngambil-ngambil orang-orang yang meninggal di sekitaran kota sini. Dikumpulin jadi satu. Makanya berbeda-beda gitu. Jadi ada yang hamil, ada yang anak-anak kecil, ada. Aku kalau lihat situ gak berani aku balik aja deh. Kosong tempatnya. Kumpul di sini banyak ya. Nah, di mana sosok rajanya nih, Mas? Rajanya tadi pada mengarahkan sih ke arah sana. Arah bawah. Ada punggawanya di sini. Jadi tiap ruangan kayak ada yang jagain sekolah. Nah, daripada penasaran pemirsa, Mas Ahmad juga nggak sabar ingin menemui rajanya. Di mana tempatnya? Dan seperti apa lokasinya? Apa? Ada yang mau bisa gendang? Itu terus. Banyak tuh. Setiap ruangan, konsolnya setiap ruangan itu banyak banget. Sebenarnya beda-beda ya. Tapi juga perempuan lagi. Perempuan lagi, sosoknya beda-beda lagi. Biasa aku lihat seperti perempuan tapi masih di bawah umur ya, sekitar 13-14 tahun itu juga jadi korban pemerkosaan yang saya lihat. Karena tangannya dan kakinya juga apa seperti bekas iketan di bawah sana. Iya, di situ. Kenapa kakinya ini? Ini apa? Nggak tahu. Ada yang kakinya patah, nggak bisa jalan sebenarnya. Aduh, saya tahan aja. Oh, dari tadi ya? Iya. Mungkin. Jadi gini, yang gini Kang Ustadz, dan saya tuh lihat di sini banyak sekali sosok-sosok yang meninggalnya nggak wajar. Jadi kayak yang ada yang merangkak, gitu, yang diperkosa, ada yang sampai lebam-lebam, ada yang berdarah, ada yang tangannya putus, segala macam banyak. Mungkin sosok penguasa di sini mengambil mereka sosok-sosok yang sedang biasanya kalau misalkan meninggalnya seperti itu kan lemah ya Kang Soleh, karena labil dan merasa kayak apa ya namanya ya bingung gitu karena meninggalnya nggak wajar gitu loh, jadi kayak masih mereka meninggal pun linglung gitu loh. Kadang kan katakan kentayangan mungkin nggak tentu arah. Pelan-pelan Kang, ini sosok yang nempel ke saya kayaknya nggak bisa jalan, jadi saya takut jatuh, kakinya patah sebelah. Mau komunikasi jalan-jalan ini saya tahan-tahan aja soalnya dia susah jalan ya kan. Gimana kita mendekati nih pemirsa, ini ada bulatan roda secara gaibnya, terus ada dashboard di belakang dan berlumuran darah. Di situ saya lihat juga ada anak kecil yang dan anak kecil perempuan ya Bang, bekas benturan kaca gitu lagi berbulan seperti apa pecah-pecah masih kaca-kaca masih menempel di situ. Terus bau nih, bau. Nah, wangi, bau gas. Kan boleh ke situ enggak, Tan? Boleh munduran dikit ya, soalnya di belakang saya takut jatuh. Ini dia banyak banget yang mau komunikasi karena mungkin banyak yang juga nggak wajar dan mereka pengen dibebasin dari tempat ini. Jadi satu sama lain udah masuk, dia belum masuk, dia mau ngomong juga gitu. Benar-benar di atas bumi. Di atas sebenarnya juga banyak yang apa namanya tinggal di situ, tapi kepalanya turun begini nih, kepalanya dia pada nongol, jadi kakinya di atas. Dan itu wajahnya beda-beda, ada yang merah, ada yang
perempuan, ada yang keras, pokoknya ribet. Sebenarnya gini pemirsa, saya sampai bingung ya kan. Saya ngejelasin sampai bingung karena di sini sosoknya banyak dan wanita dan mereka mau komunikasi semua. Jadi saya bingung mau cerita yang mana. Jadi benturan, benturan semua gambar ya. Jadi satu tempat yang langsung banyak sosok yang berkomunikasi otomatis kan nggak bisa. Sakit banget ini. Aduh. Ya. Mungkin saya akan coba untuk netralisir Mbak Ria ya, biar jalannya lebih biasa lagi nanti. Rupanya Ria Winata ditempel oleh sesosok wanita korban sebuah kecelakaan. Malam pun semakin mencekam. Sepertinya sosok itu menginginkan tim bergegas pergi dari gedung itu. Terjadi yang tidak diinginkan. Kita soalnya terlalu banyak sosok-sosok yang meninggal nggak wajar tadi saya bilang. Jadi ini juga saya masih ngerasain gak enak banget. Soalnya kaki yang dia patah, remuknya dari sini, bukan dari bawah, dari sini remuknya. Jadi dia nggak bisa jalan. Kaki saya udah gemeter banget. Bantu tolong deh. Kalau saya analisa juga bahwa ini gerbang utama ketika sosok-sosok energi atau bisa-bisa energi dikumpulin ya. Pertama di sini tadi ya. Ya karena saya lihat banyak yang masih baru-baru artinya baru-baru yang masih mukanya linglung. Ya terus ini lebih ke dimensi lebih ke manusia gitu. Masih baru artinya ketika pernah terjadi kecelakaan atau pembunuhan bahkan pemerkosaan semua ketika meninggal dikumpulin di sini dan mukanya masih agak segar artinya lebih dimensinya lebih baru dan nanti kalau misalkan dia ambil lagi taruh di sini kalau sini udah penuh di tempat yang tadi dan setiap tempat seperti penjara pemirsa jadi ada blok-blok gitu ini blok utama dan itu nggak gerbangnya menuju ke sini tuh gitu. Itu ada sosok kecil banget. Iya ya, jadi kan memang sosok ini kan memang kayak siluman ya, Kang Sala ya. Kayak siluman gitu dan sepertinya saya enggak tahu nih, ada yang diperbudak, ada yang diperkosa juga sama sosok ini gitu. Jadi dia juga pemilih sih sebenarnya. Jadi yang menurut dia kurang sih kayak misalnya. Ini sosok tadi tubuhnya kan panjang Kenapa di sini tidak ada laki-laki selain kamu? Berapa kurbannya yang udah anda konsumsi? 1200 Empat kali ya. Ulang ya.